Sementara itu, penghapusan pembatasan sepeda motor di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat menuai pro dan kontra. Sebagian warga setuju karena mempermudah warga untuk mencapai tempat tujuan. Sebagian lainnya tidak setuju karena akan menambah kemacetan. Dan berikut komentar warga yang kami temui. Setuju aja, Pak. Kenapa, Pak, alasannya, Pak? Ya, ini aja. Kayaknya kasihan kalau nggak ini, Pak. Tapi kan katanya bisa menambah kemacetan, nih, Pak, kalau motor bekas Tamrin. Tapi kalau kesini lancar aja, Pak. Lancar. Setuju aja, Pak. Enggak sih. Kenapa, Mas? Soalnya kalau motor lewat ke sini lagi, jalanan tambah macet. Makin macet. Jadi selama ini pas ada perutuan motor, pas ngeliat kawasan Tamrin ini gimana, Mas? Iya, lebih lancar sih. Iya. Setuju karena mereka sama-sama bayar pajak, jadi kenapa harus dibeda-bedain sama mobil. Tapi kalau nambah kemacetan lagi, Pak? Kalau saya lihat dari lantai atas sih nggak pernah, motor nggak pernah bikin macet, yang bikin macet mobil. Mempermudah ya untuk perjalanan kita mau kemana-mana, karena yang paling sangat efisien sekali kan dengan sepeda motor ya. Kita mau kemana-mana, ya kan? Ya, saya sih sebagai ojek online terima aja bagus ya gitu. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi lah Jakarta lagi. Ya, semoga, saya rasa juga buat pengendara yang lain juga,